Kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai berbaki 7 hari lagi menjelang hari pengundian. Bagi calon Pakatan Harapan PH, Carmaini Sardini, tempoh kempen diteruskan dengan tinjauan mesra bertemu pengundi dalam memberi penerangan berterusan kepada rakyat. Dalam masa sama menyatakan PH akan terus mempertahankan syiar Islam seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negara. Katanya agama Islam tetap agama rasmi yang perlu dihormati semua rakyat Malaysia tidak kira parti mana yang memerintah. Memang tu jadi kita punya pegangan selama ni, whatever kita punya pertukaran di pemerintahan, yang Islam menjadi agama rasmi persekutuan. Jadi saya rasa dalam perlembagaan pun dah meletakkan agama Islam di tempat yang sebenarnya. Jadi saya rasa tak ada masalah dari segi orang kata nak tidak mempertingkatkan agama Islam ni tak betul. Saya tengok bajet baru ni pun berkaitan dengan agama Islam pun dah ditambah. Beliau diminta mengulas kenyataan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu PH terus memberi komitmen memartabatkan agama Islam di negara ini. Carmaini sebelum itu bersama Tan Sri Muhyiddin dan 100 penduduk meraihkan sambutan Maulidur Rasul di kediaman Ahmad Belian Abdul Hanan.